Doni Setiabudi, King Elsa ingin berseragam Persib Bandung lagi. Isu panas bergulir dari striker tajam Liga 1, Ezekiel Nwassel. Ezekiel Nwassel mengaku ingin berseragam Persib Bandung lagi di Liga 1. Striker yang populer dengan julukan King Elsa tersebut menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk kembali merumput bersama Persib Bandung. King Elsa memberikan pengakuan ingin kembali berseragam Persib Bandung kepada mantan manajer AHPS Pati, Doni Setiabudi. Dalam kolom komentar unggahan Instagram pribadinya, Doni Setiabudi yang akrab disapa Jelu itu menyebut King Elsa ingin bergabung lagi dengan Persib Bandung. Diungkapkan Jelu, King Elsa menyatakan ingin kembali ke Persib Bandung setelah kontraknya bersama Bhayangkara FC habis. "Saya ingin di Persib lagi kalau kontrak selesai," katanya. "Semoga ya," ujar Jelu menirukan pernyataan King Elsa belum lama ini. King Elsa kini berstatus sebagai top skor sementara Liga 1 musim. Pemain asing yang berasal dari Chad itu sempat membela Panji Persib Bandung pada Liga 1 musim 2018. Gabung Timnas Indonesia U23 Pekan Putra doakan Persib kembali ke jalur kemenangan di BRI Liga 1. Gelandang Persib Bandung Bekam Putra dipastikan absen pada seri kedua BRI Liga 1. Bekam harus memenuhi panggilan tugas dari Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23. Bekam Putra masuk dalam daftar 33 pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U23. Bekam Putra berharap tanpa dirinya Persib Bandung bisa kembali ke jalur kemenangan di BRI Liga 1. "Semoga bisa kembali ke jalur kemenangan dan ke posisi atas klasemen lagi," kata Bekam Putra. Persib Bandung saat ini berada di peringkat kelima klasemen sementara BRI Liga 1 dengan raihan 10 poin. Skuad asuhan Roberta itu belum kembali meraih kemenangan karena bermain imbang pada 4 laga terakhir. Sementara itu, Bekam Putra juga tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan pelatih Shin Tae-yong. Pemain berusia 19 tahun itu berharap bisa tampil maksimal di skuad Timnas Indonesia U23. Betul sekali, dan inilah Ezra Walian dalam tayangan ulang. Kalau striker nggak ada ragunya. Harus dihajar ya. Peran pemain asing dan naturalisasi, Persib punya bejibun, tapi Bhayangkara FC lebih menjanjikan. Persib Bandung akan melakoni laga melawan pemuncak klasemen BRI Liga 1, Bhayangkara FC. Duel kedua tim diprediksi berlangsung sengit dan menarik. Kedua tim sama-sama diperkuat pemain berlabel bintang di setiap sektornya, mulai dari belakang, tengah, hingga depan. Paling menjadi sorotan pada laga nanti adalah bentrokan pemain asing di kedua tim. Persib Bandung dan Bhayangkara FC memiliki banyak pemain asing berkualitas. Persib tercatat mempunyai 4 pemain asing dan 4 lagi berstatus naturalisasi. Sedangkan The Guardian menggunakan 4 pemain asing. Jadi, total ada 12 pemain dari kedua tim. Maung Bandung tanpa diperkuat Mark Klok di pertandingan nanti. Pemain berusia 28 tahun itu absen karena mendapat hukuman akumulasi 3 kartu kuning. Kemudian Victor Ibonovo yang kondisinya masih terus dipantau lantaran baru saja membela Timnas Indonesia. Pun dengan Geoffrey Castillion yang kembali dibekap cedera bagian paha. Sementara itu Bhayangkara FC diperkuat 4 pemain impor, yaitu Ezekiel Nwassel, Anderson Sales, Renan Silva, dan Lee Jojo. Kemungkinan keempatnya bakal diturunkan sejak menit awal. Meskipun Persib lebih banyak dihuni pemain luar, Bhayangkara FC ternyata lebih top chair dan menjanjikan. Terbukti dengan kontribusi mereka sepanjang seri pertama. Kapolres Bandung mempertemukan manajemen Persib dan supporter. Polrestabes Bandung menggelar pertemuan bersama PT Persib Bandung Bermartabat dan perwakilan supporter Persib Bandung. Pertemuan ini merupakan kelanjutan atas aksi demo yang dilakukan supporter beberapa waktu lalu di depan kantor PBB. Pertemuan yang digelar di Mapolrestabes Bandung ini langsung dipimpin Kapolres Bandung Komisaris Besar Aswin Sipayung. Aswin mengatakan pertemuan ini sekaligus ajang silaturahmi dengan para supporter Persib Bandung dan manajemen PT PBB. "Hari ini kita mengundang beberapa saudara kita dari Bobotoh. Ada 11 orang untuk silaturahmi, membicarakan agar peristiwa kemarin tidak terulang kembali. Supaya Bandung lebih damai dan masalah Bobotoh dengan manajemennya bisa dimediasi oleh Polrestabes," ucap Aswin di Mapolrestabes Bandung. Menurut Aswin,
Diskusi ini dilakukan untuk mencari akar permasalahan. Agar aspirasi para supporter Persib Bandung dapat diselesaikan dengan tenang dan damai. Dengan begitu situasi Bandung dapat tetap kondusif. Sementara itu, perwakilan manajemen PT PBB, Budi Bra mengatakan bahwa pertemuan yang diinisiasi pihak kepolisian ini menjadi wadah diskusi bagi kedua pihak, baik kepolisian, supporter Persib, maupun PT PBB. Respons pelatih Persib Bandung soal penonton boleh datang ke stadion. Roberta mengatakan masih menunggu benar atau tidak penonton diizinkan datang langsung ke stadion. Pemerintah memberikan peluang untuk supporter datang ke stadion pada Liga 1 dan Liga 2. Namun pelatih Persib Bandung Roberta Rene Alberts enggan memberikan komentarnya. Pemerintah lewat koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan membuka peluang penonton boleh datang pada ajang-ajang besar seperti Liga 1 dan Liga 2. Luhut menyampaikan pertandingan sepak bola sudah bisa disaksikan penonton secara terbatas, yakni sebesar 30% dari kapasitas stadion. Hanya saja penerapannya tergantung dengan kondisi PPKM di wilayah tersebut. Saya belum bisa memberikan komentar soal itu jika belum ada pernyataan resmi, kata Roberta. Pria asal Belanda tersebut menyatakan bila penonton boleh datang ke stadion maka tidak diperlukan sistem gelembung pada Liga 1. Mengingat saat ini kompetisi kasta teratas sepak bola nasional menggunakan format tersebut. Jika memang mereka memperbolehkan supporter datang ke stadion, itu akan menjadi sebuah liga yang digelar secara normal dan tidak akan perlu lagi adanya sistem gelembung sehingga pertandingan digelar secara kandang dan tandang, ujarnya. Roberta mengingatkan supporter Persib untuk menahan diri sampai adanya keputusan tersebut. Ia tak mau terjadi pelanggaran karena bakal berpengaruh terhadap anak asuhnya. Saat ini Persib menduduki peringkat 5 klasemen. Supardi Nasir dan kawan-kawan mengumpulkan 10 angka dari 6 pertandingan yang dimainkan di Liga 1. Pesan Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia U23. Ayo, tunjukkan performa lebih baik dari senior. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong memberikan pesan motivasi untuk anak asuhnya begitu tiba di Tajikistan. Shin Tae-yong berharap Timnas U23 bisa tampil lebih baik dari seniornya. Timnas Indonesia U23 akan bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 yang digelar di Tajikistan. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan menghuni grup G dan akan melawan Australia. Adapun calon lawan lainnya yakni Brunei Darussalam dan China memilih mundur dari ajang tersebut. Situasi ini membuat posisi Timnas Indonesia U23 tak mudah. Kabarnya AFC akan memberlakukan 2 pertandingan melawan Australia yang digelar pada 27 dan 30 Oktober 2021. Shin Tae-yong ingin penampilan gemilang juga mampu ditunjukkan skuad U23 dan mengikuti jejak timnas senior yang mampu lolos ke kualifikasi Piala Asia 2023. Tadi pagi kami baru saja sampai di Tajikistan setelah transit di Istanbul usai pertandingan melawan Chinese Taipei berakhir. Jadwal sangat padat, tulis Shin Tae-yong di akun Instagramnya. Ayo para pemain U23, tunjukkan performa yang lebih baik dari pemain kakak-kakak kalian, ucap Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U23 berencana menggelar laga uji coba melawan Tajikistan pada Selasa. Laga ini menjadi tolok ukur kesiapan skuad merah putih sebelum bertempur di kualifikasi Piala Asia U23. I should fuck her in the bed.